Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman untuk yang dari kemarin order dan masih mempercayai kita. Untuk teman-teman yang mau datang, monggo silahkan. Kita sudah ada di kandang dalam beberapa hari ini. Yang mungkin dari yang kemarin yang masih janjian belum bisa bertemu, akhirnya sudah rata-rata sudah bertemu ya. Setiap hari ada tamu, alhamdulillah juga. Dan percaya dengan domba yang ada di kandang kita. Oke teman-teman, untuk domba yang ada di depan kita ini jenis cross texel bulu keriting. Memang tidak coklat seperti apa yang teman-teman lihat, tapi ini domba kita sebenarnya juga sama, tapi sudah kita mandikan. Jadi tipe-tipe peternak seperti saya ini inginnya itu mengajarkan pemula itu untuk beternak dengan menjaga selalu kebersihan. Jadi untuk teman-teman yang pemula dan mungkin kalau sudah yang datang ke sini sudah paham seperti apa menjadi seorang peternak yang harus diperhatikan dan apa yang perlu dipersiapkan dalam beternak. Mungkin persiapan pakan, kandang itu sudah pasti sebelum menurunkan domba. Jadi harapan saya untuk teman-teman ternak tidak ada kegagalan dan mendapatkan hasil yang seperti yang dibayangkan teman-teman inginnya, usaha dan mendapatkan hasil yang memuaskan dari teman-teman sendiri. Jangan minder karena pemula, yang penting teman-teman paham tentang domba itu, terus jangan malu untuk bertanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih sudah punya kandang tapi masih bingung penerapan pakan, jangan beli domba dulu. Jadi persiapan dulu niat dan mentalnya. Meskipun punya bang pakan kadang masih bingung, jadi niatnya ditambahi dulu baru nanti mendatangkan domba. Dan alhamdulillah kemarin yang sudah kita kirim dombanya juga puas dan sehat juga di tempat teman-teman. Mungkin kalau ada kendala di perjalanan, teman-teman bisa setelah perjalanan pengiriman, kita teman-teman bisa WA kalau ada masalah. Nanti saya usahakan memberi solusi untuk domba-domba mungkin karena perjalanan jauh gitu, yang hanya rute 5+1 kita menggunakan rute. Nah, kalau ingin banyak mungkin kita langsung mengendalikan dengan pengiriman ekspres. Oke, di kotak ini teman-teman ada cross texelan ya. Ini di usia 8 ini lebih ya, kalau 8 ya. Ini 9 bulanan. Untuk dombanya sudah bunting. Beda sama satu ini. Ini komposit ya. Yang lainnya ini cross texel dengan pejantan seperti ini. Teman-teman bisa sebut seperti apa sih domba seperti ini? Pejantan kita ya, pejantan pacak kita yang selalu ada di kandang kita. Jadi teman-teman bila menginginkan paket untuk pemula mungkin di 51 ini di sekitar 17,8 ya mungkin ya. Ini kisaran segitu dengan pejantan yang mungkin tanggung ya. Jadi untuk paketan ini tanggung. Jadi nanti kalau teman-teman mintanya yang jumbo itu harganya beda lagi, tinggal nambah berapa gitu untuk mempunyai pejantan paket yang jumbo gitu ya. Jadi seperti ini pola pakan kita tetap ya, tidak berubah dengan pola fermentasi. Ini masih ada jungle dan tebon jagung yang beberapa hari kita masih ada, tapi kalau saat ini mungkin sudah nggak ada ya. Ini sudah musim penghujan full dan mungkin juga sudah teman-teman sudah mulai persiapan pakan karena ini sudah di musim penghujan. Jadi seperti itu ya. Jadi meskipun teman-teman punya bank pakan, diusahakan punya pakan yang bisa ditampung atau disimpan lama. Jadi kalau seumpamanya hujan waktu mau mencari rumput, teman-teman sudah ada tandon pakan yang siap untuk dikasihkan ke domba bila mana hujan itu tidak berhenti dari pagi sampai
Sore. Jadi kemarin mungkin kalau di kita itu dari pagi sampai sore itu pernah nggak terang-terang gitu ya. Jadi itu nilai lebihnya daripada untuk gunanya untuk mempunyai bank pakan dan timbunan pakan maksud saya gitu ya. Jadi untuk paket ini sudah bunting ya, ini sudah buntingan mungkin kisaran 1-2 bulan, 2 bulanan sudah ya. Ini sudah ambingnya sudah turun. Nah, kalau di wilayah sini atau mungkin teman-teman ingin langsung lihat, monggo langsung ke kandang untuk selebihnya, selengkapnya ya untuk melihat domba dan atau mungkin memilih bila cocok. Jadi domba kita ada dua jenis yang ready di kandang kita seperti ini ya. Ini pacak kita yang selalu kita kasih ke betina-betina yang mungkin nantinya akan kita kirim ke teman-teman dengan pejantan ini. Kalau untuk pejantan yang paket kita sendirikan agar nantinya untuk peranakannya tidak inbreeding ke keturunan berikutnya. Jadi seperti itu ya. Domba kita ini sudah kita mandikan, nanti mungkin kalau sudah agak kotor kita mandikan. Jadi kalau karena pola pakan kita pakai fermentasi dan kelihatannya juga kering ya. Ya ini jadi berkandangnya kita bersih. Tempat minumnya juga ada, jadi nanti kalau ini pakannya seperti ini, lontangannya itu nanti dombanya sering minum. Kalau domba sering minum, insya Allah sehat dan badannya juga bagus seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang ada di yang mau ditanyakan untuk apa yang perlu dipersiapkan untuk pemula dan mungkin persiapan apa yang menurut teman-teman masih ragu, nanti teman-teman bisa WA atau mungkin nanti bisa isi kolom komentar, nanti akan kita bahas lengkapnya. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin lengkap tentang seperti apa perawatan dan cara beternak manajemennya, teman-teman bisa datang, kita sharing bareng. Jadi saya sendiri nggak merasa paling pintar, enggak. Jadi mungkin teman-teman juga lebih pintar dari saya, lebih pengalaman dari saya, jadi kita akan sharing bareng. Jadi saya juga menyerap ilmu dari teman-teman bila mana teman-teman mempunyai pengalaman-pengalaman yang perlu saya garis bawahi untuk saya melakukan hal-hal yang perlu diantisipasi. Jadi seperti itu. Dan harapan saya teman-teman ternak itu tidak mengalami kegagalan seperti yang ada di media ataupun yang lainnya. Dan mungkin cukup demikian teman-teman, bila berminat dengan paket breeding ini bisa 5, bisa 10, bisa 15, bisa 25 betina, 1 pejantan. Dan untuk pemula saya sarankan yang buntingan kita sudah siapkan, dan pejantannya sudah kita siapkan dengan pejantan bibitan unggul dengan paket breeding dengan jantan yang sedang. Kalau yang jumbo insya Allah kita persiapkan. Baik teman-teman, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.